tadi itu. Mas Agus, monggo-monggo dibacakan mungkin. Tentang pembelajaran dari Pak Agus Budi, tentang pembelajaran 2 atau 3 semester di luar kampus. Semester. Mungkin Pak Agus Budi bisa secara langsung, Pak, menjelaskan pertanyaannya, Pak. Mas Agus, ayo. Mas Agus ini mau ini ya. Ayo, apa disampaikan yang dari UB gimana itu? Apa iya. Untuk skema 2 sampai 3 semester di luar kampus baru nanti iya. Ini ke jurusan. Ayo, ayo. So, Mas Agus ditodong aja dulu. Iya, Pak Agus, ayo Pak Agus. Terima kasih. Mas Agus, ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal aidin wal faizin. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada guru besar saya, Prof. Jojo. Dan masih. Terima kasih Ustaz. Ini apa terkait dengan itu Sensei, mungkin apa pembelajaran di luar kampus yang 2 atau 3 semester kalau nggak salah ya. Itu di kita kan itu kan ya, kalau nggak salah perlu network lah ya, jadi mungkin umpamanya anak-anak yang pendidikan bahasa Jepang itu nanti tidak harus apa, bekerja sesuai dengan bidang yang ditekuni di dunia perguruan tinggi, dan itu kan paling nggak perlu network lah, mungkin dari senpai-senpai yang di sini yang mungkin tidak berkecimpung di dunia pendidikan atau apa di perusahaan, itu bisa memberikan apa jalan bagi adik-adiknya untuk apa, untuk magang di situ, untuk belajar di luar kampus gitu, maksudnya 2 semester atau 3 semester. Di UB sendiri itu juga tantangan ya sebenarnya. Itu sih. Kemudian juga mungkin apa terkait dengan akreditasi. Semoga aja apa di Unesa dapat A ya, Didik Sensei. Sampun, nggih. Nggih Mas Agus. Amin. Biasa kalau sudah nanti kan dituntut internasional, biasa enggak tahu itu apakah. Leres Mas Agus. Atau apa? Akas gitu. Kami yang di UB ini Akuin, kalau, Akuin Mas Agus. Apa? Akuin itu tadi. Oh, Akuin ya. Akuin. Oh iya, Akuin ya. Kami sudah dituntut untuk akas ini. Jadi, oh, mantap, mantap. Ya, salah sibuk. Ini mengoreksi. Ya itu aja mungkin apa Didik Sensei mungkin apa untuk apa Kohai atau Senpai yang kebetulan kerja bukan ngajar, mungkin nanti atau yang ngajar juga mungkin memberikan tempat ke adik kelasnya supaya apa diberi jalan tentang pembelajaran di luar kampus yang 2 semester atau 3 semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus. Yeah. Waalaikumsalam. Menanggapi sedikit ya, Mbak Kun. Monggo. Mungkin memperjelas ya, disampaikan Mas Agus. Jadi Bapak Ibu semua